أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، يا dimuliakan tuan imam, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, sekali lagi malam ni kita dapat berjumpa dan menyambung kembali pelajaran minggu lepas mengenai ijak dan qabul di dalam jual beli, yang telah kita sebut pada minggu lepas. Sesuatu ijak dan qabul itu mestilah memenuhi empat perkara, barulah jual beli tadi dikira sah ni. Jadi minggu lepas tuan-tuan telah pun kita tengok yang pertama, hendaklah ijak itu masih ada, tidak putus. Mestilah ijak itu tidak ditarik balik. Kalau ijak ditarik balik, maka jual beli tadi tak jadi. Itu yang pertama yang kita sebut minggu lepas, bahawa pihak yang membuat ijak dia boleh tarik balik. Pihak yang membuat tawaran lah, ijak ni orang yang buat tawaran, qabul ni orang yang sambut. Jadi bagi orang yang buat tawaran, dia boleh tarik balik apabila dia tak berkenan. Apabila dia tak setuju, dia boleh tarik balik kerana dia dalam majlis akad lagi, tak perlu takut untuk nak tarik balik ADM. Jadi orang yang kata tak boleh tarik balik ini ialah mazhab Maliki saja. Bagi mazhab Maliki, bila kita dah tahu dah, tak boleh tarik dah. Kecuali pihak yang mendengar tawaran kita tu, ia buat tambuh. Ali nampak alamat tambuh seperti nyelok dak kata benda-benda, ataupun ia buat perbuatan-perbuatan yang nampak lari daripada ijak dan qabul tadi. Itulah kata mazhab Maliki, orang yang buat tawaran dak boleh tarik balik mula. Jadi hak kita ni boleh tarik lagi bila kita dah buat tawaran, kita boleh tarik mula. Apabila kita tarik, pakai tak jadi dah ijak tadi. Ini mazhab kita, masih ada peluang untuk nak tarik ijak tadi. Jadi syarat yang pertama nak suruh jadi jual beli, mendaklah ijak itu tak ditarik balik. Ini ijak itu ada lalu dikubur oleh satu pihak lagi. Itu syarat yang pertama yang telah kita tengok minggu lepas. Yang kedua, kita juga sebut minggu lepas, iaitu hendaklah sama maklumat, sama fakta yang melibatkan ijak dan qabul. Itu yang berkaitan dengan tajuk ijak dan qabul itulah. Kalau nak jual waduku, jawab waduku juga. Kalau nak jual 2 kilo, jawab pun 2 kilo juga. Kalau dalam ijak tu dia ada sifat-sifat yang perlu dijelaskan, kena kabur. Nama tu beza, umpam pekicak, rupa cuka, dia ada nama beza. Jadi kena kabur juga nama hak di qabul tu, kena kabur juga apabila nama hak di ijak tadi ni. Dia nak biar sepakat, biar sama maklumat yang ada, sama ada dari segi harga.
harga kena sama. Orang akak 2 riyal, jawab dia pun 2 riyal juga. Itu dari segi harga kena sama. Semacam mana juga dari segi barang yang dijual, apabila dia akak, kena sama juga. Duku-duku lah. Ia tak boleh sama kali tukar. Ni akak duku, dia jawab pisang. Ini tak boleh. Kena sama. Barang pun kena kabur maklumat yang sama. Macam mana kita sebutkan tadi, kalau ada sifat dia, kadar dia dan lain-lain maklumat yang diperlukan, grade A, grade B apa, semua tu perlu disebut, kerana ia adalah tajuk ijak dan qabul tadi. Kemudian nombor 3, tuan-tuan, nak suruh jadi ijak dan qabul ni hendaklah diketahui, hendaklah diketahui oleh kedua-dua pihak tadi. Hawa orang tawa, dia ni sambut tawaran. Jadi dia hendaklah ada ilmu, dia tahu benda tu adalah jual beli. Kalau tak ada apa-apa, dia tak ada kait dengan jual beli. Masing-masing tak sedar, masing-masing dalam keadaan tak tahu. Ngiga umpamu, dia buat tawaran dalam ngiga, murah gila harga tu. Moga dalam ngiga tak tahu dah. Itu tak jadi. Ya nak memang kedua-dua pihak tahu dalam keadaan mereka sedar bahawa apa hak mereka akak tu melibatkan jual beli tadi. Jadi kalau duduk dalam keadaan tak tahu, kemama keadaan bangun tidur tak sedar apa, atau ngiga, semua tadi tak boleh nak dikobor. Kita sambut setara mana pun tak jadi, kerana bukan dibuat dia dalam keadaan sama-sama tahu tadi. Jadi dalam keadaan beginilah mabuk lebih kurang juga. Keadaan mabuk kok jual kereta murah-murah. Keadaan kita dengar sambut lalu dalam mabuk jual kereta dia 3 mah sudah. Ratuk hawa gini tak boleh. Moga dia tak tahu apa yang dia sedang buat tadi. Ini tindakan mestilah sama-sama tahu. Orang tukang tawa pun tahu, orang tukang sambut pun kena tahu. Dan akhir kali nak suruh jadi ijak dan qabul ni, hendaklah ada majlis akak dia. Dia kena duduk dalam majlis akak. Di majlis akak inilah yang berbeza dulu dengan learning. Dulu majlis akak kena pergi jumpa muka dengan muka zaman dulu. Itulah orang beli zaman dulu. Tak ada beli dalam bentuk yang ada hari ini. Hari ini beli tak temu muka dah hari ini. Ada yang beli dengan telefon, ada yang beli dengan fax, ada yang beli dengan atau surat menyurat, ada yang beli online. Jadi tak temu muka. Kadang-kadang beli bobotong haji tuang tak ada. Ini yang berlaku hari ini dalam dunia yang serba canggih. Beli hari ini tak jumpa tuang biasa sangat. Bukannya pelik, yang boleh kita tengok dalam pelbagai bentuk instrumen yang moden, terutamanya pada zaman kita ini. Jadi majlis akak ini hendaklah ada, barulah sah jual beli. Apabila tidak ada majlis akak, dengan sendirinya akak jual beli tidak sahnya. Di dalam dunia akak hari ini bukan hanya jual beli je, yang mana orang buat dia melalui bentuk-bentuk yang moden ini. Akak nikah pun hari ini kadang-kadang dibuat dalam bentuk yang moden juga, melalui keadaan nak lalui apa, kita tengok jauh akak tu hok jawab duduk jauh dia, akak duduk kampung, hok jawab duduk di tempat lain. Ini boleh berlaku pada hari ini. Keadaan kita tengok bentuk apa, video apa, inilah yang boleh berlaku pada hari ini. Akad nikah pun dah ada dah benda-benda
Sebegitu apatah lagi dalam bab jual beli ini. Jadi yang kita nak dengan akad dalam majlis jual beli ini ialah yang kita maksudkan masa dan tempat berlakunya akad jual beli. Kita nak masa dan tempat itu. Biar berlaku dia pada masa dan tempat jual beli yang mana dengan sendirinya kita anggap panggil dia sebagai majlis akad. Majlis akad dulu nikah kok, maka kok, maka kok majlis akad nikah ni. Ada main-main nasi ayam pun tak ada. Akok lah situ. Ini biasa gitu. Kalau pergi orang akak nikah, akak-akok lah. Inilah dulu-dulu learning dah lama dah. Mereka orang saja dah learning. Itu kau habis dah. Inilah kita ada majlis akak orang panggil. Jadi majlis akak yang kita sedia maklum biasanya ialah kita pergi jumpa lah. Orang beli dengan orang jual tu jumpa. Itu majlis biasa lah yang kita jumpa pada hari ini. Orang beli pergi pasar, orang beli pergi kedai, orang beli kadang-kadang pergi gerai dia, orang beli kadang-kadang pergi tepi jalan, orang beli pergi ke kaunter. Semua ni dia panggil sebagai majlis akak. Majlis akak jual beli. Biasa ya kita tengok tepi jalan, duk jual belang-belang, bawa kereta, buka mirror, apa buka cermin, kemudian orang jual pun mula hingga lagi ulu, terutamanya bulan puasa lah. Bulan puasa nak wati tak ada tepat, orang jual buku-buku pergi ulu je kereta. Kadang-kadang ini berlaku dalam dunia hari ini, memanglah jual beli tadi dari segi majlis akad jual beli memang bersatu antara orang hok tawa dengan orang hok sambut tadi, memang jumpa muka ataupun jumpa body. Ini hok biasa kita tengok dalam masyarakat kita ini. Namun demikian tuan-tuan, oleh kerana persoalan akad hari ini telah berubah dengan perkembangan teknologi yang ada, lalu majlis akad jual beli pun untuk sama berubah dengan teknologi yang ada ni. Kita dapati pembelian dibuat pada hari ini sama ada dalam bentuk mengutuskan surat, mengutuskan sesuatu kepada pihak pembeli dan penjual. Ini boleh berlaku yang betul fake lah biasa. Dia atur fake pihak ni pun mulalah jawab ataupun juga kobol. Gitu juga pembeli yang melalui telefon. Ya. Pembeli yang melalui telefon. Ini dalam TV banyak gini. Ya. TV duk lelong ke dia. Lalu sila die. Ya. 50 yang pertama mendapat diskaun. Naik semua. Nak tali yang sibuk. Hak mana seorang beli pun tak tahu. Tali yang sibuk semua nampak naik. 200 tempohan telah pun masuk. Macam-macam lah. Ini melalui jual beli telefon pada hari ini yang dibuat melalui siaran televisyen. Kadang-kadang juga pembeli yang melalui online. Beli online ada kad kredit ataupun debit kad ataupun juga ada kadang perbankan online yang dimudahkan pada hari ini untuk beli, dan kadang-kadang pun pembelian yang hanya sekadar telefon kemudian barang mari ke rumah. Itu pun banyak dah hari ini. Makanan-makanan segera telefon sapa ke pagar. Dah lama pas telefon dalam 20 minit sapa. Kalau lebih pada tu dah ayah wayo. Maknanya ada macam-macam perkhidmatan hari ni yang setengah-setengahnya menggunakan perkhidmatan runner pun ada juga. Maknanya perkhidmatan runner bagi yang tak boleh nak bergerak
masing-masing nak barang, lalu panggil kalangan rana ini, pesan pada dia, dia pergi beli, buat balik. Ini pun yang kita lihat hari ini dalam dunia yang serba canggih ini, pembelian pelbagai bentuk yang pelik yang tidak ada pada zaman dulu. Dulu beli pergi kedai ambil dulu, tulis dalam buku 35, akhir bulan pergi bayar. Itulah kebiasaan, buku penuh duduk di kedai tu. Boleh tengok yang susun buku tu penuh, buku 35, iaitu situlah tulis, ambil berah dulu, ambil cover dulu. Kadang-kadang masing-masing bayar akhir bulan ataupun boleh gaji. Ini sistem lama dulu, tak ada dah. Hari ini yang kita lihat kadang-kadang setengah-setengah pembelian tidak pakai piti pun, cukup dengan wikak saja, beli dia dengan skeping kak tadi saja sudah cukup. Inilah zaman yang mudah, yang mana jikalau marilah Qarun dari zaman Nabi Musa alaihi salam, mari duduk di zaman kita sorok Qarun, kerana mudahnya beli zaman ini tuan-tuan ini. Kerana Qarun ini tahu sajalah, walaupun dia kaya, dia hidup di zaman yang susah. Qarun ni zaman dia harta susah, nak jaga kena pakai orang yang pikul anak kuci ke mana-mana, takutnya orang curi harta dia. Dia anak kuci, bapak anak kuci zaman tu. Dia perlukan orang yang gagah untuk bawa anak kuci. Al-Quran merakamkan kisah Qarun ni dengan menyebut bahawa dia menghadapi masalah masa dia hidup dulu. Itu anak-anak kuci menjadi suatu beban pada orang yang kuat untuk membawanya. Bayangkan Qarun mari hari ni duduk kampung kita, nak bubuh harta dia dalam kak pak segi, tentulah sorok Qarun. Kerana tak payah pakai anak kuci, cukup dengan pak segi kak halus siap. Kita tengok sekeping, timbang sekali tak apa, tapi boleh buh belaka harta hok ada, boleh simpan belaka dalam tu. Qarun pun tak payah pengawal, tak payah orang bawa anak kuci dia padang bawa kat pak segi tu, newa mana senang. Ini yang kita kata Qarun dia hidup zaman susah, walaupun dia kaya. Kita walau bukan Qarun, duit tak ada mana, tapi hidup senang, semua piti harta benda boleh simpan dalam kat pak segi saja, boleh ambil bila-bila masa, boleh belanja. Kadang-kadang laku di mana-mana negara pun. Inilah kelebihan nikmat hidupnya di zaman kita ini tuan-tuan, yang mana ianya adalah melambangkan mudahnya transaksi yang ada pada hari ini. Jadi majlis akad ini adalah satu perkara yang penting untuk kita bincang, kerana majlis akad jual beli inilah menentukan banyak perkara hukum hakam di sebaliknya. Kalau kita dah reti akad dan majlis akad ni, tentulah ia jadi kelabu asak, terutama mengenai jual beli ni. Jadi Al-Imam An-Nawawi sendiri telah menyebut permasalahan tentang akad di zaman beliau melalui apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Nawawi dia nukil, dia pindahkan kata-kata Imam Al-Ghazali. Ia menggambarkan di zaman dulu pun ada dah beli tak tengok orang, beli tak jumpa, sama dua body ni tak jumpa. Itu beli dengan cara tulis, zaman dulu ada dah. Inilah yang kita menjadi asas dalam jual beli. Mazhab kita mengesahkan jual beli, walaupun hok ijak duduk kampung, hok kobo duduk bandar, atau hok ijak duduk dalam negeri kita, hok kobo duduk negeri lain,
ataupun juga hak ijak duduk dalam negara kita, hak kubur duduk dalam negara lain. Jadi hal ini pernah dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali. Dia kata, iza sahhanal bai'a bil mukatabah fa kutiba ilaihi fa qabila al maktub ilaihi sabata lahul khiyar ma dama fi majlisil qabul. Imam Ghazali merakamkan jual beli di dalam masalah tak temu tuang, orang panggil. Katanya apabila kita telah mengesahkan jual beli dengan cara tulis menulis, dengan cara atau surat. Ni dia kata bila kita sahkan jual beli gini. Jadi Imam Ghazali jelas, dia kata kita sahkan jual beli yang mana berdasarkan pada tulis. Mana bila sebut tulis ni, ijak duk kapung lain, kubur duduk pak lain. Kalau mai duk di meja counter, pak edah tulis wak benda pun. Menunjukkan duduk jauh ni orang nulis zaman dulu. Zaman dulu tak ada telefon. Zaman dulu tak ada fax. Zaman dulu tak ada online. Jadi jual beli zaman Imam Ghazali yang ada ialah melalui bentuk tulisan, dia kata. Jadi kata bila kita sahkan jual beli bentuk tulisan ini, lalu ada orang yang menulis kepada seseorang itu, bila dia tulis, bila dia dah terima tulisan itu, di situlah dia berhak untuk nak meneruskan ataupun nak membatalkan jual beli tadi. Maknanya majlisnya ialah pada tempat orang yang terima tulisan tadi. Situ panggil majlis akad. Dia kalau orang tanya majlis akad hok duduk jauh-jauh ni hok mana, jawapannya orang yang kedua terima situlah dipanggil majlis akad. Jadi kalau fek ke pihak yang menerima fek tadi, situlah orang tu lah yang kubur. Kalau dia nak kubur, kubur lah. Kalau tak ambuh kok, tak ambuh lah. Dan dia berhak mendapat khiyar lagi, dia kata. Dia mendapat pilihan untuk nak teruskan atau nak pasoh jual beli tadi. Apa yang kita faham di sini ialah pihak yang satu lagi itu ialah majlis akadnya. Situlah tempat majlis akad jual beli. Kalau kita sabitkan boleh khiyar, boleh nak terus tak ambuh, maka majlis siapa tu situ dia berhak untuk nak teruskan atau nak batalkan jual beli tadi. Ni dipanggil akad ni, maknanya majlis akad ialah majlis pihak yang sampai kepada dia sesuatu ijak tadi. Di atas dia lah. Kalau tengok sini, bila kita dah ijak dah ke pihak yang kedua ni lah, dia kubur. Bila dia kubur, dia berhak untuk nak tarik balik mula kerana dia masih berada di dalam majlis akad jual beli. Ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali yang disebutkan daripada Imam Nawawi. Imam Nawawi mengambil daripada Imam Al-Ghazali. Jadi daripada ini kita boleh faham bahawa teknologi moden pada hari ini, itu pembelian melalui telefon. Bila telefon, hok kapung ni nak beli barang di bandar ni, lalu dia pun telefon. Bila dia telefon, tengok lah siapa dia yang ijak, siapa dia yang kubur. Dan biasanya pemilik barang yang ijak, dia mula-mula hanya membuka tajuk je hok kapung ni, dia dah ijak lagi. Kerana dia cuma tanya, ada tak barang, ada tak? Orang dinu barulah kawa barang ada. Hok ni harga gini. Kalau hok ni pula harga gini. Lepas tu barulah berlaku proses ijak dan kubur. Ni orang sebelah sana akak jawab pula, saya jual dengan harga gini-gini. Jadi kubur ni di kampung ni yang kubur, itulah majlis
yang sebenarnya majlis kubur itulah majlis akad sebenarnya. Jadi di situlah bila dia jawab bermakna jadi jual beli tadi, bila dapat dipastikanlah semua hak-hak urusan tidak ada nipu lah. Terutama dunia hari ini yang banyak sangat penipuan berlaku, betul yang pelbagai orang hari ini jenis bahasa yang mudah nipu, ambil jalan mudah untuk nak dapat keuntungan dalam hal yang kita kata penipuan online yang berlaku secara meluas, terutama bagi orang yang mana ambil bidang ini, terutama ada kaitan dengan hal-hal elektronik. Fahamlah dia cara untuk menipu orang lain tadi. Jadi bila kita faham demikian, maka apa sajalah bentuk jual beli yang ada pada hari ini adalah sahih. Sama ada dengan telefon, sama ada dengan fax, sama ada online, semua tu pakai belaka. Bahkan pembelian melalui mesin-mesin yang diletakkan di kaki-kaki lima bangunan pun, itu pun dikira sah juga kalau dilihat pada bentuk yang kita tengok tadi. Jadi banyak hari ni mesin-mesin air diletakkan di kaki lima, di sekitar dan setengah-setengah masjid pun ada juga boboh tong tadi. Lalu dalamnya mengandungi minuman, setengahnya makanan ringan pun ada juga. Lalu bila kita pesan, kita boboh piti, hanya seduk ke dia, piti tak dia. Biasa tak ada balik dah. Akak piti dikira biar piti tadi cukup lalu dah. Setengah-setengahnya begitulah jarang. Yang pergi balik semula ni jarang mesin ni. Biasanya letak kok seduk mengikut kepada jumlah yang diletak tadi. Jadi mesin-mesin ini mengeluarkan barang apabila duit berjaya di seduk. Inilah banyakkannya begitulah sistem ni yang kita dapati. Memang penjual tidak ada. Penjual tidak ada di tempat tu. Penjual dia di kedai dia lah. Kalau ada kedai, kalau ada pejabat, pejabat dia lah. Mesin dia ada di kampung kita ni. Dan dia mari tengok barang dia ada-ada seminggu kali, ada minggu kali, macam-macam lah perkhidmatan ditawarkan. Ada hak jual barang ataupun juga yang mana mengeluar perkhidmatan jual air. Setengahnya bawa tong air boh piti tu, bila tekan tubi air kemudian ambil air. Dia ada juga yang mana kita kata pelbagai bentuk dah hari ini, termasuk juga ada keadaan drive-thru pun ada juga hari ini, mana pesanan dibuat di luar kemudian apabila kereta bergerak boleh ambil dah pesanan tadi. Ini pun jenis bentuk yang banyak berlaku dalam dunia perniagaan pada hari ini. Jadi bila kita sebut majlis akad ini, semuanya adalah dikira sah selama mana qabul itu adalah pihak yang kedua, yang mana dia ada hak untuk nak teruskan ataupun dia nak tarik balik. Inilah yang biasanya berlaku dalam majlis akad jual beli. Dan majlis ini akan berterusan kalaulah kedua-dua pihak tidak berpisah. Kalaulah tidak berpisah, kedua-dua tu majlis itu akan berterusan kalau tidak berpisah. Seperti kita beli dari kawan kita dalam kereta. Beli dengan kawan kita dalam kereta. Lalu kereta gerak sampai Kuala Lumpur pun dia tak putus lagi majlis tadi. Sama mana duduk dua orang semua dalam kereta tadi, tak turun-turun, tak berhenti-berhenti, jawapannya hak untuk nak meneruskan
atau hok untuk nak pasoh tu dapat lagi walaupun siapa kau lupa, kerana dia dah pisah lagi. Ini dia panggil bagai khiyar majlis. Dipanggil khiyar majlis. Ha, mana kita turun dari Terengganu, dia jual kita dalam kereta tu barang seperti apa ikutlah benda kita nak daripada dia tu. Seperti jual waduku dia banyak dah dalam kereta, jual kereta. Ambil lah. Moga mu nak pergi Kuala Lumpur juga. Mu nak jumpa anak mu juga. Jadi ambil lah 5 kilo. Mahal sikit. Moga waduku dalam kereta, dia kata. Jadi dia ni berkhok we balik mula untuk tak jadi walaupun siapa Kuala Lumpur. Selama mana dua ni tak pisah. Kalaulah dua ni pisah, tidak ada hak memulangkan balik. Jadi bila kereta bergerak siapa Kuala Lumpur, bila dah nak siapa tepat hak siapa tu, belum nak turun kereta, dia nak balik mula. Tak ada apa. Kedua-duanya berhak untuk membatalkan balik. Kerana dipanggil akad tadi, bergerak dia walaupun jauh setara mana, dia tetap dipanggil akad jual beli dia. Yang mana orang dulu mengatakan bila jual beli telah berlaku, lalu kedua-duanya berjalan dari rumah ke rumah. Mereka berjalan dua orang berekel sama dari rumah ke rumah. Jadi akad jual beli belum putus lagi. Maknanya majlis akad masih ada. Ini nak cover dari sudut bagaimana bila kita berada dalam akad jual beli, akad tadi masih lagi tidak putus selama mana kita tidak berjauhan daripada orang yang kita buat akad tadi. Kerana itu Al-Imam Ibn Umar, Al-Imam Sayyiduna Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar, apabila dia membeli, dia akan bergerak sekejap sebelum dia balik semula. Itulah riwayat menyebut bagaimana kana yamshi hunai'ah. Dia akan berjalan jauh sekejap, lari sekejap, berpisah sekejap, kemudian baru dia balik semula. Kerana dia nak putuskan akad tadi. Jadi pemutusan akad ni mestilah berlaku dengan satu pihak berjauhan lari daripada satu pihak lagi. Selama mana tidak putus, duduk tepat sama walaupun 4 jam 5 jam, apabila tidak putus maka akad tadi masih boleh untuk kita nak beri balik semula ataupun nak teruskan yang kita panggil sebagai khiyar majlis tadi. Ini proses khiyar majlis. Siapa yang berhak mendapat khiyar ini? Jawapannya pihak yang menerima sesuatu untuk dikabul, dia berhak mendapat khiyar. Kalau orang telefon, pihak yang jawab anu waktu dia dapat khiyar, awalnya dia berada dalam majlis akad. Siapa yang terima fak, dialah yang berhak membuat khiyar. Kerana dialah yang berada dalam majlis akad. Siapa yang online, ya apanya orang yang menerima online tadi, yang itulah menjawab sama ada dia nak teruskan ataupun tidak, dan dia mempunyai apa kita panggil hak khiyar selama mana belum berpisah daripada laman web yang dia lihat itu tadi. Jadi adakah tuan-tuan apabila berlaku akad jual beli ini disyaratkan orang itu qabul terus ataupun boleh sipan-sipan lama sikit baru qabul? Kebiasaan kita hadir ke majlis akad nikah ni kena jawab lalu. Ya ogeh tangan tu kok warna cakap lalu. Bila ogeh tak cakap, suruh mula pula. Itu biasa majlis akad nikah. Kita biasa pergi kan. Bila Tok Imam ogeh tu, so jawab tu. Itu maknanya nak segera. Ini dalam mazhab kita. Jadi dalam mazhab kita, dia nak bila sudah orang ijab kok, ogeh tu jawab lalu.
Tak boleh jawab aku. Maka turun tanah mandi dulu. Laga tanah tu. Dulu ada laga turun bawah mandi ni, mana ada laga lah ni tak. Ni tak ada dah setara tu. Ni orang ngaji sekolah belaka dah. Dah ogeh lagi nak jawab dah lah ni tak. Kata dulu sungguh main ogeh tiga kali dek adi turun mandi lu bawah tu. Wagi ke laga dulu. Mana sejuk-sejuk air lu. Kadang-kadang menjadi ketuk. Dia takut. Ada juga. Mana tu waktu gombok tu. Supaya ayah bapak juga. Belum nak belaga. Tak genji air lu atas kepala. Itu orang dulu. Air ni dia jadi mangak sikit. Bila kena air. Air mangak kan. Atau awak-awak nombok. Awak nombok tinju kan. Ya, wih air nak suruh mangak kan. Ada orang dulu lama dah. Anda tak boleh jawab akad nikah ni macam nombok tinju juga. Nak suruh mangak, turut bawah, jiruh air, laga dulu. Baru naik, mula. Itu sistem lama. Memang air ni dia semangat. Air ni menguatkan semangat. Dia tak tahu. Kerana itu kita dapati dalam perang Badar, Allah Ta'ala menurunkan hujan dulu pada orang mukmin, nuri semangat, tepak dia kukuh, kaki dia disebutkan dalam surah Al-Anfal, bagaimana Allah menurunkan hujan memberi kukuh orang Islam. Karena air ni dia jadi mangat bila kena ke body dia. Ini yang kita kata bagaimana apabila orang dah ijak, jawapannya kena jawab lalulah. Ini mazhab kita. Mazhab orang lain, mereka kata tak wajib jawab lalu. Yang pentingnya jangan nampak tambuh sudah. Jangan we nampak tambuh je. Tak jawab lalu tak apa. Yang penting jangan we nampak tambuh. Kalau nampak tambuh tu, dia kira habis dah. Ijak tadi jadi basi kerana mung tak jawab. Tu mazhab orang lain. Bagi mazhab kita, dia nak jawab lalu. Tak ada uzur kecuali melibatkan batuk, bersin, tak ada masalah lah tu. Tu dikira bukan putus mualat gitu. Jadi mazhab kita lain sikit pandangan dia dengan mazhab lain. Bagi mazhab lain lambat sikit dah apa, yang penting jangan wi napok tambuh. Mazhab kita tambuh wi napok lambat. So jawab lalu. Ini ya, jadi kita kata akak di tempat kita ni bila tok imam ogeh kok berah lalu dah. Maknanya masing-masing pakak nak dengar pula hak pengating tadi ni hak biasa kat kita. Jadi jual beli pun gitu juga. Jual beli dalam mazhab kita ni bila orang dah ijak dah, jadi dia kena sambut lalu. Dia tak boleh main lambat ataupun musim ataupun juga seolah-olah nak ambil masa dulu. Di mazhab lain dia benarkah? Tak ada apa. Mau nak ambil masa boleh. Terutamanya bila ijak tadi sudah dibuat, lalu pihak yang kedua memerlukan masa pula untuk tengok sesuai ke dok dengan piti hak ada umpama. Yang penting jangan winapok dia tambuh. Itu yang kita tengok menurut mazhab lain ni memang mudah sikit lah. Tapi kedua-duanya lebih kurang je. Iaitu jangan winapok tambuh je. Mazhab kita ia anggap lewat jawab tambuh lah tu. Itu je mazhab kita faham, lewat jawab mana tambuh. Mazhab lain tengok walaupun lewat, tapi kalau tak ada napok tambuh boleh lagi. Ini yang berbeza dari sudut tempoh masa. Inilah yang boleh kita tengok berapa masalah dalam ijak dan qabul malam ni. Moga apa yang kita dengar ni sikit sebanyak tambah pengetahuan kita jual beli hari-hari kita ni. Memang ada beli kita jual, ada jual kita beli. Inilah perkara yang patut kita kena tahu dan mahir belum kita masuk ke pasar, pergi ke kedai. Tuan-tuan, itu sahaja. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum.